Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi guys di channel Alam Ejo. Kali ini kita akan mereview beberapa jenis durian yang ada di belakang ini. Di antaranya ada montong, sitokong, matahari, durian merah, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa guys, untuk mendukung channel kami, jangan lupa klik subscribe di bawah ini. Oke, sebelum lanjut, kita guys, kita mulai reviewnya. Tapi sebelumnya di sini ada Kang Dedet ya, yang punya lapak Alam Ejo, si petani muda. Kang Dedet? Ya. Waras. Alhamdulillah. Saya. Kang Dede, iya, sok di review, iya teh. Anu kahiji, oh iya kaki tilunya Kang Dede nya. Iya, kaki tiga. Kaki tiga atau kaki tilu, durian kaki tiga. Ini yang pertama durian apa nih Kang Dede? Ini yang pertama jenisnya sitokong, durian sitokong, iya. Itu asalnya dari lokal atau dari mana Kang? Menurut yang saya tahu, ini duriannya asli Indonesia. Oh, ini asli dari Jawa Tengah. Ken dari Indonesia ya? Iya, dari Jawa lokal. Tengah, ya. Ini cirinya gimana nih? Ini kan kayak sih sama semua nih Kang. Ya, memang dari daunnya. Untuk pemula itu untuk yang nggak tahu durian dari jenis perbedaannya itu dari daun bisa. Dari daun bisa kelihatan. Dari bisa kelihatan. Kalau ini si apa tadi tuh? Ini duriannya sitokong. Sitokong. Mm-hmm. Itu daunnya panjang dia. Panjang. Nah. Terus ujung-ujungnya ya? Tuh lancip. Ujungnya lancip. Iya. Mm-mm. Gede. Rada panjang. Lumayan gede. Mm-mm. Panjang sama ini kayak ini emang karakternya kayak gini ya, bukan karena kurang air. Bukan, ya? Ini karakternya emang kayak gini agak melengkung sedikit. Kayak yang kurang air nih, padahal ini segar sekali ini. Ciri-ciri mencoloknya dari sitokong ini dari daunnya rada-rada ini apa si melengkung kayak gitu ya. Oke Kang Dede, yang kedua ini durian kaki tiga juga. Iya, kaki tiga juga. Ini jenisnya matahari, jenis durian matahari. Jurnis, bedanya apa ya? Bedanya ini daunnya agak kecil. Daunnya rada, ya, rada kecil-kecil daunnya, sama betul, ujungnya betul. Lancip. Nah, rada kecil. Terus serat-seratnya tuh juga kelihatan. Seratnya kelihatan jelas ya. Serat daunnya. Terus rada ini ya, rada keras. Kalau ini rada halus. Ya. Ini durian matahari. Duriannya tuh kalau nggak salah kecil. Terus durinya itu rada panjang lancip. Ciri dari buahnya, ini ciri dari daunnya juga kecil-kecil. Yang ketiga Kang Dede, nah, yang ketiga ada... ini ada durian kuning mas. Durian kuning mas. Dari daunnya juga udah kelihatan dia gede-gede. Iya. Terus bawahnya ini kuning paling mas. Paling gampang diciriin ya. Paling gampang. Dari soalnya daunnya paling gede. Sama daun di balik ininya tuh kuning-kuning keemasan. Nah. Ya kayak ini ya, buahnya juga warnanya kayak kuning kemerah-merahan. Iya. Terus yang ketiga itu yang keempat. Yang keempat. Ya, ini yang keempat ada durian si montong. Durian si montong. Durian si montong. Dari daunnya hampir sama sama kayak si tokong, cuman ini agak kecil. Oh iya. Iya, lebih. Ini kan lebih lebar tuh daunnya, lebih lebar. Kalau ini kan lebih kecil, sama. Panjang. Kalau ini lebar, agak pendek dikit, terus ujungnya lancip. Ini lancip banget ya? Betul betul. Ini pada lancip banget. Ini durian si montong. Ya. Durian lokal juga ya. Terus yang kelima, ini ada durian apa nih? Ini paling laku sekarang. Musang ini King. Musang King lagi viral. Jadi prima dona. Dari buahnya juga yang paling enak.
Ini dia penampilannya dari daunnya Musang King. Nah, Musang King ini, untuk Musang King sendiri ini dari daunnya hampir sama seperti montong. Sama ya? Ya, cuman kan bedanya? Bedanya kalau Musang King ini lebih lebar. Lebih lebar terus agak pendek. Lebih lebar. Nah, kalau ini kan montong agak panjang dikit. Iya, agak panjang terus ininya kan kecil. Ya, tuh enggak lebar. Iya, beda. Betul. Dari seratnya juga kelihatan beda. Seratnya beda. Ini kayak gede-gede seratnya, kalau ini agak kecil terus banyak seratnya. Oh, gitu. Terus dari penampilan batangnya juga beda ya? Ya, beda. Kalau si kalau Musang King ini ada agak kecoklatan. Ini kan coklatnya lebih tua. Lebih tua sama ini rada merunduk ya? Iya. Ini memang karakternya ya, kalau memang karakternya montong si seperti montong itu. Montong rada merunduk, kalau Musang King itu rada ke atas. Iya. Jelas ini nih tuh. Tuh. Ini si Musang King teh. Lanjut yang ke-6. Yang ke-6 ini adalah yang kaki 3 durian merah. Durian merah. Dari ciri-ciri daunnya ini agak bulat. Betul. Tuh. Ini rada bulat. Nah, terus ujungnya juga kan enggak lancip. Agak bulat tuh. Oh, iya ini enggak ada. Seperti telur. Enggak lancip. Ini lebih opal dan penampilannya pun kayak Musang King ini batangnya. Ke atas enggak merunduk. Ini durian merah warna daging duriannya itu merah. Kemerah-merahan. Betul sekali. Ini durian merah. Terus ini ada juga nih durian apa nih? Tapi ini bukan kaki tiga nih. Ini yang terbaru asli Bangka, lokal juga. Oh, produk asli Indonesia dari ya, dari Bangka. Dari Bangka ya ini. Ini apa, super tembaga. Super tembaga. Daunnya agak sedikit bulet. Sama bulat seperti bulet. Durian merah ya. Cuman durian merah ujungnya kan bulat tuh. Ujungnya bulat. Nah, kalau ini kan agak lancip. Oh, ini tuh. Ada lancipnya. Iya. Oh, bedanya sama bulatnya sih ya. Bulatnya sama. Nanti terus daunnya juga agak melengkung seperti melengkung kayak sitokong. Si ya. Ini daunnya melengkung, terus ininya rada bulat kayak durian merah. Terus ininya ada lancip, beda sama durian merah tuh. Enggak ada lancipnya. Ini super tembaga. Si legit dari Bangka. Ini yang terakhir nih, kecil nah, juga nih. Yang ini durian bawor. Apa? Durian bawor. Bawor, iya. Ini montong durian bawor. Yang super jumbo ya? Ya. Seperti ya sama duriannya sih seperti montong gede-gede mirip besar-besar. Ya, kayak montong ya? Daunnya ada lancip. Cuman daunnya juga agak bulat. Ada bulat sama seperti durian merah. Durian merah sama cuman ini tembaga. Agak kecil duriannya. Daunnya ini sendiri. Agak kecil. Iya. Dan bulatnya juga agak beda. Oke. Oke guys, itulah beberapa jenis durian yang kita review. Semoga bermanfaat dan untuk yang membutuhkan silakan berkunjung ke kami di alamat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Rajagaluh, Desa Teja. Di sini stok duriannya ribuan pohon. Silakan diorder. Mau datang sendiri atau mau pesan via WhatsApp atau ada nanti di informasinya di deskripsi. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjut lihat-lihat di stok. Nih kiri kanan durian semua guys, si montong. Kalau di sana ada si tokong. Nah, ini juga si tokong nih, beda. Kalau ini si montong. Kita jalan-jalan guys, lihat-lihat. Banyak sekali guys. Dari ujung ke ujung. Silakan yang mau pesan atau mau datang langsung ke alamat kami,
Ini banyak sekali guys stoknya guys. Siap dipinang, siap kirim ke seluruh pelosok Indonesia. Stok ribuan guys. Stok ribuan. Ini sehat-sehat sekali nih. Oh, keren kan? Enak sekali dilihatnya guys, sehat-sehat dan seragam. Silakan yang mau pesan. Alam Hejo adalah petaninya langsung, jadi kalau Anda pesan itu dengan harga petani lebih murah. Nah, ini dia nih. Ini kuning mas. Tuh, daunnya juga kuning keemas-emasan. Ini udah dibikin kaki tiga. Banyak guys, silakan dipesan guys. Ini juga durian merah kaki tiga. Campur-campur ini guys. Oke guys, lanjut. Lokasi kita pinggir jalan, akses mudah di daerah Raja Galuh. Kita lihat ini Mustang King super. Oh, udah di poly bag gede. Ini 1-2 meter Mustang King. Panas guys, kita ke saung dulu guys. Ini dia saung Alam Hejo. Ini lagi proses penyiraman guys, lagi musim kemarau harus disiram guys. Ini masih si kuning mas kaki tiga, masih kaki tiga juga. Ini durian matahari. Lagi gebur-gebur. Segar. Biar segar. Lagi proses penyemprotan insektisida untuk menghilangkan hama-hama. Biar tanamannya sehat-sehat semua. Guys, kalau ini durian campuran guys, ukuran besar, tinggi 2 meteran. Ini campuran guys, siap didongkel. Kita lihat dari atas ya, indah banget guys. Saya sambil terbang nih.